Ikut rambang mata, suka tengok macam ni. Suka sangat macam ni. Tak beli claypot kat sini lah. Sebab kalau beli online pecah. Ha, semua lengkap. Fudu, grafu, periuk, besar-besar, pelbagai jenis ha, yang telinga-telinga macam tu ha. Periuk lah macam-macam sahabat tengok ni. Ha, ceret, tempat nak pawai dia. Ha tu, pelbagai saiz ada. Assalamualaikum dan hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rose TV. Hari ni Rose nak share satu tempat best yang Rose selalu beli barang-barang dapur macam periuk, kuali, apa-apa je lah. Ha, dekat sini je Rose tunjuk sini memang macam syurga beli barang dapur. Dekat sini, okey jom kita masuk. Nampak je macam ni kat luar tapi dekat dalam dia besar betul. Penuh kat sini. Rose nak cari macam ni. Nak buat steamboat pun boleh. Sini lengkap lah sahabat. Ha, ada lah kedai-kedai toyer tu. Pakai ni untuk letak sambal belacan, garam gula. Hari tu Rosette beli claypot kat sini lah. Sebab kalau beli online pecah. Masih ada lagi claypot saya. Ni tempat apa? Ah, tempat susu, susu kambing. Hari tu macam ada tau yang tungku nak makan tu. Barang yang plastik pun kat sini ada ha. Dah macam promote dah kedai ni. Sebab Rosette suka datang kedai ni. Dia macam-macam ada lah, semua lengkap. Fudu, grafu, periuk, besar-besar, pelbagai jenis ha. Yang telinga-telinga macam tu ha. Periuk lah macam-macam sahabat tengok ni ha. Ceret, lepas tu kukusan, pau. Ha, saya tunjuk dekat sahabat ni ha. Barang-barang macam ni Rosette suka sangat yang banyak kat sini. Wow. Ha tu, pelbagai saiz ada. Yang saiz kecil pun ada ni kalau letak kopok leko kan. Ni berapa ringgit je? RM6.90. Talam-talam rare pun ada. Eh banyaklah sahabat kat sini. Besar kedai dia. Sampai dalam sana. Wow, cantik ni. Berapa ringgit? RM19.90. Ada kemih? Sebenarnya cari tempat pukul telur yang ni, yang besar punya. Tapi tak ada. Yang macam ni. Sebab bau tu kan. Bau sedap sebab pakai tangan. Kat rumah Rosette ni RM30. Sini RM17.90 yang waktu kenuri hari tu. Dia dekat vlog Rosette beli barang kenuri. Ha, ni pun sama. RM35 kita beli kan. Dekat sini RM17.90 je. Murah meriah. Wow, cantik lah dia punya ni. Wow, gelap lah Mi. Sini gelap lah sahabat Rosette nak beli periuk. Periuk ke kuali? Kuali pun boleh. Ini kuali. Ni RM30.90. Beli kuali je kot. Tak cakap dah kat sini macam-macam ada ni ha. Tempat nak pawai dia. Abang beli apa bang? Ada ni tu. Kalau ni berapa harga dia? Tak ada harga lah sahabat. Oh ni ni. Apa RM1.90? Ada. Ya sayang ya. Okey okey. Tengah fikir nak beli yang ni ataupun nak beli yang pemegang macam ni. Kalau pemegang macam ni dah ada dah dekat rumah. Kat sini dia panas sikit sebab dia punya kipas kat depan je. Cantik lah sahabat yang ni. Shushu. Dia berbagai saiz. Sekejap Rosette tanya. Rosette nak tanya dia ni jenis melekat ke tak? Tulis ni stainless steel. Ada yang tak tulis tu tak adalah kan maksudnya. Ni je besar tu lah. Ada yang besar je. Besar je lah.
lebar dan lebih berkualiti ya ni. Saya ambil sini kecil sikit. Tapi kita selalu masak banyak kan. Lebih besar terus. Ini tak ada harga ni. Ini RM47 ada harga tu. Ya ya. Ala ada tu. Kita tanyalah harga dia ni. Tapi yang mana okey ni dah. Yang besar. Sebab nak goreng apa-apa kan. Kita ambil yang besar je. Saya tanya yang ni berapa harga dia. Ni RM40 punya. Kita dapat harga dia RM56.90. Abang, ini jadi bang? Tak jadi. Ini tak jadi abang. Tak jadi ni. Mak dah ambil yang ni. Jom, letak balik. Jom. Yang macam ni pun ada. Ya Allah, rosak rambang mata. Suka tengok macam ni. Suka sangat macam ni. Untuk murah je untuk dia. Peluh kat sini. Ni harga dia. RM149. Apa ni? Apa panggil? Pan yang nipis punya. Untuk buat roti canai, burger. Oh, kat sini memang syurga lah kat sini. Syurga beli barang dapur. Eh, syurga beli peralatan memasak macam ni. Daripada periuk set kecil sampai lah yang gegasi ada kan sini. Belakang rosette tu dia. Size 98 cm. 95. 90. 85. 80. 75. 70. Punya 100 pun ada tu. Ate. Satu RM14.90 harga dia. Dan ambil yang elok sikit. Yang ni elok. Kita ambil satu yang ni. Periuk satu. Yang ni satu. Gunting nak ambil satu lah. Ni yang heavy duty punya. Eh bang. Wah, abang tolong mak dia lah. Tengok bang, tengok abang. Bawa balik sekolah tolong mak dia lah. Baiknya bang. Sudu macam ni. Nak ambil satu. Okay, jom kita bayar. Kita dah habis beli, jom kita bayar. RM84.70. Sorry kiri, thank you. Jom. Kita dapat roset dekat satu lagi kedai. Nak beli yang macam tungku. Macam tu, tungku arang macam tu, jom. Kita tengok kedai ni besar, rosak dekat depan dia. Ni kedainya. Kat sini. Ni kawasan sini banyak lori kat sini. Kawasan industri. Sama juga dia jual perkakas-perkakas macam ni lah. Besar. Ni lagi besar kedai kat sini. Tu dia. Gegasi-gegasi. Gargon-gargon. Gargon-gargon. Macam-macam kat sahabat. Ni. Macam kalau orang meniaga yang selalu pakai macam ni kan. Oh, ni adalah perangkap tikus yang kecil-kecil. Oh, dia punya bahu tu macam saiz ada. Tadi Rosak cari yang ni. Sekejap ambil ni satu. Ini RM55. Kita dah dapat barang yang kita nak. Jom kita bayar. Rosak ambil yang tu satu. Macam lah rambang lah mata kat sini. Dia punya sudu pun tu ada saiz-saiz. Minta je.